Satukanlah langkahmu, satukanlah cintamu, rakyat Indonesia. Kobarkan semangatmu untuk kemakmuran bangsa, damai dan sentosa. Lanjutkan perjuangan, ciptakan kerukunan dan kesejahteraan. Tingkatkan keimanan untuk mencapai tujuan Indonesia Jaya. Bersama ke depan ya mungkin tantangannya juga tidak sama dengan daripada tantangan pada waktu yang lalu lah. Tapi yang jelas kita berbuat berkarya. Saya kira itu nanti rakyat yang akan melihat, karena yang memilih itu kan rakyat. Jadi kalau kita berkarya untuk kepentingan rakyat, ya nanti kan rakyat yang akan menentukan pilihan pada kita sendiri. Saya kira itu aja. Targetnya ke depan berapa kursi itu? Kalau target ya untuk provinsi juga minimal satu praksi lah gitu. Satu praksi di masing-masing di provinsi. Jadi kemudian di kabupaten kota juga minimal satu praksi lah kan itu kan. Dan itu kan sudah terbukti misalnya kayak di Cilegon juga sudah satu praksi, kabupaten Serang sudah satu praksi juga gitu kan. Untuk yang lain kan juga tentunya lebih tinggi lagi lah. Kalau satu fraksi bisa didorong jadi gubernur berarti nanti ke depan Pak Wali. Nanti kita lihat lah, itu kan masih panjang itu. Panjang lah. Kita nggak usah kan itu kan. Kita itu. Makanya saya sebagai Ketua DPD Partai Berkarya Kota Cilegon tentunya akan bekerja semaksimal mungkin ya dalam rangka konsolidasi Partai Berkarya Kota Cilegon ini. Harapannya verifikasi baik itu administrasi atau faktual itu bisa lolos ya, sehingga kita bisa mengikuti peserta sebagai pemilu nanti di 2024. Makanya sekarang ini kita menuju sukses pemilu 2024 ya. Insya Allah Partai Berkarya lolos verifikasi administrasi dan faktual. Targetnya apa? Tapi kalau untuk di pusat sendiri sudah mendaftarkan? Sudah, alhamdulillah pada tanggal 12 kemarin Agustus ya, pusat sudah mendaftarkan ke KPU ya, sudah, jadi sudah daftar gitu. Ya, pertama kan sebagaimana diketahui pada hari Jumat tanggal 12 ya, Agustus 2022 Berkarya sudah mendaftar ke KPU RI ya. Ya, nah kami menindaklanjuti di bawah mengenai konsolidasi sebagai bentuk kesiapan Partai Berkarya Cilegon khususnya dan Banten dalam rangka menghadapi verifikasi administrasi faktual, kemudian juga sebagai langkah persiapan menghadapi pemilu 2024. Target untuk 2024 ini? Tadi mungkin didengar ya, kalau Cilegon insya Allah sih 12 kursi. Dewan, 12 kursi, mudah-mudahan dengan persiapan yang matang, kekompakan dan kerjasama semua kader, pengurus dan simpatisan Berkarya bisa terwujud cita-cita dari kita semua 12 kursi.